Hai guys, kali ini aku mau mereview sebuah CPU cooler kere-hore lagi, yakni Cube Gaming Win V2. Ini desain grafis packagingnya eye-catching banget ya, agak norak sih, yang jelas bedalah dari box CPU cooler kebanyakan. Dan di bagian depan ini kalian bisa langsung lihat bentuk CPU coolernya. Terus di bagian samping ini ada spesifikasi teknisnya, mulai dari dimensi dengan tinggi 134 cm, fan speed yang lumayan kenceng, airflow, noise, dan lain-lain. Yuk langsung aja kita unboxing. Pertama-tama kita dapetin kertas manual kotak kecil yang lumayan cukup lengkap dan detail nih. Terus kita dapetin bracket untuk mobo Intel yang umum dipakai CPU cooler low budget. Ada 3 slot pilihan soket yang support sampai LGS 1700. Dan buat masangnya, tentu aja kita juga dapetin 2 set kaki-kaki kuncian bracket ke mobo. Cuman buat mobo Intel aja ya ini. Dan pelengkap terakhir, kita dapetin sebuah thermal paste model bumbu mie instan yang mereknya Hansie. Nah, untuk coolernya sendiri bentuknya kayak gini. Ini pakai fan 9 cm warna putih dengan frame tipis dan blade warna putih transparan. Heatsinknya biasa aja, agak tipis, tipikal cooler low budget yang gampang penyok. Tingginya sama seperti fan-nya, dan bagian belakangnya polos rata. Bagian atas heatsinknya ini ada cover plastik yang dilapisi plastik juga. Nah, ini nih guys yang unik. Covernya ini berdesain infinity mirror dengan ada logo Cube Gaming yang samar-samar di tengahnya. Nanti kita coba ya, mestinya bakalan keren sih kalau pas nyala RGB-nya. Dan untuk bagian bawah atau base plate-nya ini juga standar ya, biasa aja. Finishing cukup halus dengan 2 heatpad melintang di tengah yang bakalan direct kontak dengan prosi. Heatpad-nya ini naik ke heatsink dengan posisi berjauhan supaya panas lebih tersebar. Sayang ini kuncian mountingnya model cantolan yang agak menyusahkan kalau nggak biasa masang. Oh iya, untuk konektor fan ini pakai yang 3 pin ya, non PWM, jadi agak susah atur speednya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke sesi pengujian. Di sini aku tes pakai mobo AMD AM4 seperti biasa. Kalian bisa lihat penampakannya saat nyala ini keren ya. RGB-nya fix, dan kalau dibilang norak sih, ya nggak juga. Tapi memang RGB-nya ini sedikit lebih terang dibandingin fan casingku. Efek infinity mirror-nya kelihatan jelas, baik dari samping maupun depan. Dan karena ini bukan PWM, brightness RGB-nya pasti bakalan ngikutin ama fan speed kalau mobo kita support control fan via voltase. Speed di bawah 30% speed, RGB yang di top covernya bakalan mati. Dan di speed 70% ke atas, RGB-nya nyala maksimal yang mungkin buat beberapa orang bakalan terlihat silau. Tapi tergantung casing kalian juga sih. Oke lah, lanjut tes. Prosi yang aku pakai adalah AMD Ryzen 7 1700 dengan RAM 16GB dual channel. Dan setting fan speed saat tes pun aku buat fix mode 100% speed supaya bisa tahu kemampuan maksimal CPU cooler ini. Untuk tes pertama, aku pakai WPrime Benchmark. Di tes multicore singkat ini, Cube Gaming Win V2 dapetin catatan suhu maksimal prosiku di 52 derajat Celsius pas. Dan sebagai perbandingan, aku ambil hasil tes CPU cooler stok AMD, Redsteel. Saat pakai Redsteel, bacaan suhu maksimalnya ada di 52,5 derajat Celsius. Cuman beda dikit ya. Oke, sekarang kita jalanin benchmark yang berat, Zenbench R20. Nah, di sini dengan loop cuma sekali, Win V2 bacaan suhu maksimalnya ada di 57,8 derajat Celcius. Sedangkan pembandingnya, AMD Redsteel bacaan suhu maksimalnya lebih tinggi dengan beda yang nggak banyak, 59,5 derajat Celcius. Lumayan lah ya. Upgrade performa walaupun nggak signifikan. Terakhir aku coba jalanin ulang Cinebench-nya dengan loop 5 menit. Dan di sini kita bandingin sama hasil tes CPU cooler Sesonic C2 yang belum lama ini aku review.
Hasilnya bisa kalian lihat. Beda suhunya cuma setengah derajat. Di sini WinV2 dapetin 59,3 derajat. Beda tipis sih, tapi jelas WinV2 sedikit lebih bagus performanya. Dengan looks yang keren dan top cover infinity mirror, Cube Gaming V2 ini menurutku adalah CPU cooler paling good looking di harga 100 ribuan rupiah. Minusnya cuman performanya yang biasa-biasa aja. Jadi gitu aja ya reviewku kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. See you!